Udah gue buatin ya videonya ya, tagihan gue kelar ya. Cuma satu pesan gue buat temen-temen yang mau piara giant, belinya langsung ke peternak giant, belinya langsung ke breeder giant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azwardi Beta Konsep. Salam Ando. Oke teman-teman, sekarang kita bakal nge-review nih giant yang kemarin digedein di akuarium ember cat sama ember yang 25 kilo. Nah, ini videonya kan gua upload 1 bulan setengah. Video yang ini tuh. Sekarang giantnya udah gede. Cuma ada satu giant yang biru yang di akuarium, dia mati, guys. Jadi kita nge-review tinggal 2 nih, yang di ember semen sama di ember cat. Sesuai permintaan teman-teman yang suruh nge-review giant dan penasaran. Lu pasti kaget nih ngeliat giantnya. Oke, sebelum mulai, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya biar channelnya lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Buat teman-teman yang mau beli baju, ready nih, bajunya begini. Tuh, bajunya begitu. Cuma nggak banyak nih baju. Harganya murah. Cuma tuh segitu aja. Oke, sekarang kita nge-review giant dulu. Nah, ini dia nih guys, untuk giant yang gua masukin ember. Ini nggak salah nih, gua milih ikan. Dia gede banget, udah hampir BO 5,8 apa 6 cm dah. Gua belum coba ukur. Nah, hari ini kebetulan habis dikuras, embernya masih pada bersih. Sekalian gua ngukur untuk giantnya yang di ember cat 25 kilo sama yang di ember semen nih. Tuh, ini dia yang bezelnya. Kalau ini sih paling baru di BO 5,2 ya. Gitu. Jadi yang paling gede ini yang dari ember nih. Tuh, cuman kita belum sempat ukur. Kalau kalian boleh tahu, ini ikannya sebenarnya udah laku. Tuh, no, ada orang lagi nungguin. Soalnya semalam nih ikan laku, gue baru inget. Oh iya nih ikan mau dibikin video. Jadinya nih gue ada orangnya, gue suruh kesini lagi. Gue sekalian diukur. Tuh, gue udah siapin penggaris. Sekarang kita ngukur. Tapi maaf, satu yang warna biru marble yang gue taruh pojok sini, ikannya mati guys. Dan ini udah berubah semua, udah jadi galaksi semua di rak ini. Giant gue abis, tinggal yang di ember aja sama yang di akuarium gede nih. Tuh. Nah, sekarang kita ukur dulu ya untuk giant yang 1 bulan setengah kurang lebih videonya yang udah gue upload dari BO 4 cm sekarang di BO berapa. Nah, ini sekarang kita ukur nih. Kita ukurnya pakai plastik ini yang ukuran 1 kilo sama penggaris. Jadi giantnya kita masukin ke plastik guys, kita ukur kering biar ketahuan BO nya berapa. Nah, sekarang yang gede dulu nih kita ukur nih. Ini yang punya ikan gue suruh megangin kamera nih. Nih, jadi pelan-pelan ya, kita kasih air sih dikit aja gitu. Jadi kayak di salon sambil kita ukur nih, bentuknya kayak gini. Nah, kita ukur BO nya berapa. Amat ya, 6 ya, masukkan 6. Oh, 6 lebih lagi, 6 lebih. Lebih gak coy? 6 ya? Iya, yeah. Nah, jadi untuk giant yang gede ini BO nya udah 6 cm guys. Nih, yang progres dari 1,5 bulan yang lalu di MBR gede udah masuk di 6 cm. Sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita ukur yang di ember semen nih. Ini. Beda ya, beda tempat, beda gede, tapi tergantung gen ikannya juga sih. Kalau air kebanyakan tuh. Emang agak kayak menyiksa gitu, tapi ya mau gimana, kita ngukurnya dengan kayak gini. Oh, ini baru BO 5 cm. 5 cm pas. Bedanya jauh banget, guys. Baru masuk 5 cm. Yang di ember semen 5 cm. Jadi makin besar tempatnya, makin gede atau enggak makin cepat pertumbuhannya. Beda kan yang di ember 25 kilo sama di ember semen.
Nah, ini ada satu lagi di sebelah sini. Ini gue gedein di akuarium 30 x 20 x 15. Di sini masih ukuran 5 sampai 5,2 body only-nya. Sama kayak yang di ember semen, tapi beda sama yang di ember cat. Udah menyentuh 6 cm. Ganti airnya sama, makannya sama, cuma size-nya aja yang berbeda. Jadi yang 6 cm ini bisa dibilang raja lubuk, guys. Nah, selain ini ada dua buyer gua, namanya Bang Reza sama Bang Awan. Bang Awang. Nah, semalam gua mintain video Giant yang dia beli waktu baby. Punyanya Reza yang Cooper Marble, satu lagi punya Bang Awang warnanya mustard gas. Nih, videonya kayak gini. Nih, karena nih guys, yang di ember tadi yang marble udah BO6 kayak gini bentuknya. Kalau lihat bentuknya tuh yang sebelumnya tuh. Tuh, gua screenshot ya. Kayak gitu tuh. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Ntar lihat nih kedok nih. Tapi ini kan udah laku ya. Nih udah ada orangnya samping gua. Tuh. Ngeri ya. Jadi untuk naikin size Giant 1 bulan setengah dari 4 cm ini udah dari 4 cm udah naik ke 6 cm. Pakai ember cat 25 kilo. Nah, kalau nih yang pakai ember cat semen agak kecilan, BO-nya masih di 5. Nih. Yang tadi di video yang sebelumnya tuh. Sayang, yang satu lagi yang biru marble yang warnanya cakep mati. Jadinya kita nggak bisa ngelihat gedenya perubahannya ikan yang gua taruh di akuarium. Baru BO 5 nih guys. Dia pakai ember semen. Tuh, tadi gua ukur. Gimana? Udah nggak kepo lagi kan? Udah gua buatin ya videonya ya. Tagihan gua kelar ya. Tuh, Giant yang dari BO 4. Digedein, ada yang nyampe BO 5, 5,2, yang paling gede di ember cat, BO 6 cm. Oke, cuma satu pesan gua buat teman-teman yang mau piara Giant, belinya langsung ke peternak Giant. Belinya langsung ke breeder Giant. Oke? Nah, nih. Orangnya nih. Ini yang 6 cm, jadi ceritanya udah laku hari kemarin ya? Iya, semalam dibeli sama dia nih. Nah, gue ingat kan ada teman-teman yang bang, gimana bang Giant yang di ember? Nah, gue lupa gue jual. Nih gue jual sama dia, dia gue suruh datang lagi bawa ikannya tuh buat di review. Bela-belain lah, Bang Lazardi. Asik. Nih kan katanya mau diikuti kontes ya? Iya, betul. Kontes online di Bojonggede, di Parung. Semoga ikannya aman, semoga ikannya bisa masuk lah ya. Amin. Tapi nggak tahu juga. Mantap lah. Ini masih ori, baru mau di salon ya bro ya? Iya betul. Baru mau di salon. Jadi ikan yang gua videoin 1 bulan setengah sebelumnya dari 4,5 sampai 6 cm yang hidup cuma 2. Nah sekarang dibayarin 1, yang satu lagi mati, tinggal 1 ekor yang berarti. Oke. Mungkin kayak gitu aja guys, buat lu yang penasaran kemarin sama Giant yang gua rawat. Tuh Giantnya udah pada gede. Gua juar di Beta Konsep. Nama lu siapa? Dapur Cupang ID. Oh, Dapur Cupang ID. Oke, salam ngedok ya. Satu, dua, tiga. Salam ngedok. Dah.